Hai guys, balik lagi sama aku Lisa. Hari ini aku mau bikin bouquet snack dari Poki Beng Beng dan Top. Terus seperti biasa, aku siapin dulu bahan-bahan untuk bouquet-nya. Yang pertama ada snack-nya, yang kedua ada tusuk sate, terus ada foam, kalian bisa ganti foam hijau ini jadi foam putih. Lalu ada kardus buat ngebungkus foam-nya. Ada juga kertas wrapping, ini biasanya disebut kertas cellophane atau floral wrapping. Ada lagi kertas tisu, aku cuman punya 4 lembar kertas tisu kecil, ini kisaran ukuran 10 cm-an. Lalu bahannya aku ada lem tembak sama alatnya, aku punya lem tembak sama solasi dan ada gunting. Kalau cutter tuh aku jarang pakai, cuman buat siap-siap aja. Oke. Seperti biasa, langsung aja aku mulai prosesnya. Oh iya, ini untuk snacknya aku beberapa udah aku pasang tusuk satenya karena ini lumayan takes time walaupun simple kayak gini, karena ini cukup banyak snack yang aku pakai. Tapi aku akan kasih tahu sedikit ke kalian gimana nanti aku prosesnya buat pasang tusuk sate ini, jadi dia nggak kelihatan. Oke, langsung aja mulai bikin bouquet snacknya.